saya perwakilan orang tua murid minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap korban atas tindakan anak kami semalam waktu pergi ke sekolah melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu yang kita duga sebagai ODGJ yang memang berdomisili udah hampir 4 bulan di desa kami, si ibu ini. Jadi kepada si korban, kepada keluarga si korban, dan kepada masyarakat umum, minta kami orang tua murid minta maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan perilaku anak kami. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya atas tindakan yang dilakukan oleh Kapolres Tabrajelata, Bapak dari Dinas Provinsi, Bapak Kepala Sekolah yang telah berusaha payah membina dan memberikan arahan kepada anak kami. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kami ini bisa kami awasi, kami sebagai orang tua murid, dan mudah-mudahan anak-anak inilah yang pertama dan yang terakhir berurusan dengan tindakan kekerasan. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melihat ataupun menonton tindakan anak-anak kami ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.